ini mesin kan jalan nih, kita stop misalnya. Nah, stop jalan. Nah, berhenti. Nanti dia kadang berhenti putus, tapi tidak putus. Ya. Terus setelah dijalankan, seolah sepatu itu dinaikkan. Gitu. Ayo, pelan nih. Berhenti, berhenti, berhenti. Ternyata tidak. Kadang-kadang. Jadi tinggal naikkan turun sepatu aja. Oh, sudah oke. Sentuh mana ya? Emang sentuh sensor masih kabarnya. Nah, sensor saja. Nah, ini sengaja saya tarik nih biar putusnya. Ini kan begini. Nah, kita mundurkannya. Oke, kita jalankan nih. Nah. Ya, putus lagi, Bang. Jadi putus beneran. Sebentar saya masuk. Ya, nanti ada error itu enggak? Berhenti. Tidak ya. Ah, sudah. Oke aja. Belum juga jelasnya. Jadi ada nada putus tapi tidak putus ya. Setelah di jalankan nanti sepatunya disuruh turunkan, ya kita naikkan turunkan lagi gitu. Kayaknya kayak gini udah lama, udah pernah kesini juga gitu. Kasih tahu gitu. Tapi ini yang nggak bisa jalan adalah sensor ini yang nggak kedetek. Nah, ini saya anggap sudah oke. Layar sentuhnya juga udah kembali sesuai. Tadi waktu di tes pertama nyentuhnya apa yang bergerak lain gitu. Tuh, ada tanda begini, padahal saya nggak naikkan ya. Oke. Nah, ini saya mesti dinaikkan dulu, turunkan begini. Boleh mau gitu. Ya. Jadi udah lama problem begitu sih. Membingungkan itu, padahal sensornya masih oke lah. Tadi sudah saya cek, masih oke. Ya, tapi kalau nantinya ya, tetap parah, baru diganti sensornya. Ya, itu. Oke. Ini jahitan pertama tuh yang gumpal. Nah. Nah, ini juga sudah sentuh. Sentuhnya udah oke. Gitu. Nah, isinya hilang semua karena tadi saya ini ulang. Masuk packingnya.